Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd Saudara saudariku Jika ada yang bertanya Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan mulut seseorang itu Di depan Ini barangkali pertanyaan Yang tidak biasa Namun siratan hikmah Di dalam Al-Quran Memberikan kesan kepada kita bahwa penciptaan mulut yang di depan itu mengesankan, agar manusia tidak banyak membicarakan sesuatu di belakang. Juga, manusia tidak membicarakan sesuatu yang tidak pantas di depan, sehingga meruntuhkan kehormatan dan kemuliaan dirinya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beragam ayat yang mengisyaratkan pesan dan hikmah mulia ini. Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat ke-11 sampai 12 misalnya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la qaum min qaum." Hai hey, orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau gunakan lisanmu untuk mencela. "La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan engkau gunakan lisanmu untuk bergibah, bergosip, membuat hoax, membicarakan sesuatu di belakang sesuatu yang dilarang. Membicarakan yang kasar di depan adalah hal yang sangat dikecam. Untuk itulah Allah menciptakan lisan kita, mulut kita di depan, agar kita tidak banyak mengumbar keburukan di belakang, sekaligus menghadirkan kata-kata yang tak pantas yang meruntuhkan kehormatan di depan. Pun demikian, menariknya Allah menciptakan mulut kita satu, telinga kita dua, untuk memberikan kesan bahwa manusia. Kadangkala, harus lebih banyak mendengar dibandingkan dengan banyak berkomentar. Manusia harus banyak berkomentar sesuai dengan dasar pengetahuan yang masuk lewat pendengarannya. Untuk itulah, di antara pusat informasi, pusat pengetahuan, sumbernya datang melalui pendengaran, dan dengan itulah pendengaran kita akan ditanya, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana Jangan pernah engkau ikuti mengambil sikap untuk bisa mengerjakan mengikuti satu hal tanpa dasar pengetahuan. Sungguh sumber informasi itu, sumber pengetahuan itu pendengaran, penglihatan dan nalar kita suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut diciptakan di depan untuk berbicara yang baik dan penuh dengan rasa hormat. Tidak boleh membicarakan yang buruk di belakang, hoax, gibah, atau bahkan fitnah. Dan banyaklah mendengar dibandingkan dengan banyak berkomentar tanpa dasar pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.